angka unggul sementara kembali sang leader dan muda Rafi angkat ini kembali ini lihat coba dan saja disinggar pada mencobakan kembali ancam back attack berhasil kali Sasa. Bagi Seda lepaskan dari sinari jenderal mudah mencawarkan satu pelaku strike masih mampu terbaca upaya skema serangan balik satu upaya darang kembali masih mampu terbaca satu pelaku ribat satu upaya penyerangan yang sudah sempurna berhasil kali ini Denny Seda membuka satu poin di set yang kedua 1-0 dilantikan dari Fikri saat pembagi umpan sayang gagal lewat satu kelompokan dari sang pembagi umpan lepaskan satu dengan Taufik Rizu dan Mura kembali kali ini satu upaya Rafi dinyatakan bola keluar Taufik dengan sejak sahab terima sang mikro mencemerakan kembali kali Rafi satu bola potong satu bola semi yang cukup sempurna bagi sang setter Fikri 2-2 Ian Toberzal satu ancaman air satu pengamatan yang gagal di zona 1-3-2 Ian Topel kembali kegagalan terjadi dengan mudah berpindah poin bagi Rehan Agung melepaskan Zal mencoba kembali satu bola antara yang putus sempurna lagi-lagi Moen penuh talenta berhasil menambah satu poin bagi Sena berpihak kali ini bagi Sena lepaskan kembali satu ancaman dari serangan Rafi bersiap dari jenis satu lepaskan Zaw diterima sang libero mencoba kembali Zaw Giga berhasil kali ini dari Zarang Fahrul 4-4 angka kembali kita nantikan Zaw Fahrul kembali ancaman Giga lagi-lagi performa baiknya diluncurkan bagi serang 3-5-4 sudah angka bergulir unggul sementara lepaskan Denny Rizin dan mudah mencoba kembali sang Gikar masih mampu ditahan upaya kembali 3 cukup sempurna kali 3-6-4 dua angka unggul sementara lepaskan dari Denny Rizin dengan mudah kembali kali mengancam Dima lagi-lagi sang spesialis sang motor serangan tentunya dari anak-anak Agung menambah angka 5-6 Resi 3 baik ada Denny masih mau berkabar upaya kembali pada Rehan sayang kembali semakin deras 7-5 Moen dengan Moen lancar dari sinar pada mencobakan kembali ancam back attack berhasil kali sosok dari Lord Agung lewat tangan Zarang Adi Simen kembali membalikkan satu poin 6-7 Dimas lepaskan sudah Dimas Rizky Jami baru mencobakan kembali 3 sayang dinyatakan berat keluar hasil untuk menyamakan kedudukan bagi anak-anak Lur Agung dihentikan kembali racing dengan bola pencobaan satu upaya dorongan masih mampu dihalau upaya satu skema serangan Rehan terlebih dahulu dinyatakan menyentuh roting netting 8-7 3 saat kembali satu sampaikan serangan dari Rehan satu pergerakan tipu muslihat cukup menggerakkan ataupun merepotkan bagi sang libero Reza 8-8 kembali terjadi angka kebar kejar-ngajar angka di awal setiap kedua di sisi yang mudah mencoba menangkan kembali oleh Dita
masih mampu dihalau. Satu belah rival kembali mengancam upaya dari sang Rafi, masih mampu diselamatkan upaya kembali kain rehat. Terlebih dahulu pelanggaran netting tentunya dari lini depan dari anak-anak Zena. 9-8 Lor Agung mencoba menekan kembali baik atas dari 3 masuk kali ini upaya serangan 3 meteran tentunya berhasilkan menambah 1 poin menyamakan kedudukan 9-9. Resi Sang Liberal mengatakan back attack masih mampu dipatahkan upaya penyelamatan dari Sang Liberal cukup efektif. 1-2 apa yang terjadi di lini belakang tentunya kali ini cukup mematahkan semangat dari anak-anak Lor Agung. 10-9 Fikri lepaskan sudah Fikri diterima dengan mudah pencobaan kita dengan Rehan dinyatakan bola keluar ya bagi anak-anak Zina menjadi 11-9 dua angka sementara unggul. Melepaskan kembali kali satu ajar back attack masih ditahan cukup rapat pergerakan dari Sang Libero kembali di kami lagi-lagi dengan satu spike keras tentunya menambah pelipir angka bagi Zina 12-9 tiga angka unggul sementara kembali Sang Fikar lagi-lagi kali Sang Fikar berhasil dari sosok sarang Fahrul 10-12 Taufik Saf diterima Sang Fikar kembali ancaman Denny masih mau dipatahkan upaya kedua kalinya Denny masih mau bergabung dengan mudah satu upaya serangan kembali kali satu lawan baik berhasil kembali Fahrul menyusul pada tinggalan menyisakan satu poin kali untuk menyamakan kedudukan 11-12 Taufik Rezi kembali Reza wipet yang cukup cepat dari tangan kanan jarak yang tebal berhasil kali ini menambah satu poin bagi Zena 13-11 Ian Topel racing kembali Sang Fikar benar-benar kali menakjubkan Sang Fikar middle blocker dari Zarang Fahrul 12-13 menyisakan satu angka untuk menyamakan kedudukan bahwa berhasil tentunya satu pergerakan dari Moen cukup cerdik berhasil berpindah satu poin 14-12 kembali dua angka memimpin sementara bersiap satu konsentrasi dari anak-anak Zena dari Zena satu lepaskan Zaf kembali upaya satu berapa baik masih ada tiga satu tip yang cukup merepotkan melebar ke sebelah sisi kiri dan 13-14 Fahrul Zaf kembali Moen begitu cepat satu ancaman bola quick spike 15-13 Denny Zena mencoba-ngancam satu receive ice kesalahan dasar bagi Sang Libero untuk melakukan satu receiver di awal ataupun di awal set yang kedua 16-13 James Denny kembali satu pergerakan serangan masih ada Rafi upaya diterangkan cukup Rafi 3 lagi-lagi umpan tarik serangan demi serangan dilontarkan bagi Zena 17-13 tim Ultimate dari 17-13 dan angka berbalik unggul bagi Zena kita nantikan kembali Jameson Denny kembali dari belakang ribau tiba lagi-lagi berawal dari receive yang kurang sempurna dari anak-anak Lor Agung 18-13 Denny Jameson yang cermat hanya menambah angka kita
pikan nomor punggung 2 ada Zarang Adi Simen. Rancang jajang Puan Bentar. Rancang dengan Moen. Cukup menarik, cukup menggiurkan sambil berlantar yang satu ini dari Zarang Moen. 19-14 Moen lepaskan saham kembali satu satuan berlaki spike. Masih mau dimatangkan di serabat dan muda Raffi angkat ini kembali ini. Iya coba berhasil skema demi skema diperagakan dari anak-anak Zera 20-14 Moenza jauh satu tajam masih mau terbabar satu penyelamatan profesi Qatar cukup cerdik kali ini tentunya bagi seorang Rehan untuk menambahkan satu menit poin bagi Ler Agung 15-20 Dimas kembali main kapten Denny masih mau tercover upaya satu penyelamatan kembali dari Dika cukup cerdik berhasil kali serang Dika berapa angka bagi Sena 21-15 Dika resi kembali Dika sang Dikar satu upaya ulang kickback tentunya berhasil bagi anak-anak Lor Agung 16-21 Warung Kesembilan Leon resi diterima kembali ancang bagian Dewi melayang terbang ancaman 3 meteran dari sosok seorang Dennis Zena 22-16 mendekati kemenangan di set yang kedua kembali risi yang cukup nanggung masih mau dibatasi upaya kembali dari Dede masih mau berhenti dengan sempurna upaya kita lakukan dari Rehat masih mau tercover kembali dari Rehat masih ada Fikri ancaman kembali dari Dede masih mau tercover sayang lagi-lagi pergerakan dari sang libero dari Lor Agung terbentang panting jatuh bangun kembali membawa angka krusial bagi Sena 23-16 Fikri lama berikutnya apakah mampu terjangkau angka tinggi back attack Dimas dinyatakan overhead set point 24-16 sebuah angka menuju kemenangan tentunya di set yang kedua siap kembali Fikri isi jalan mendapat cobrangan satu agar back-back kasusnya masih satu pergerakan yang gagal terlalu terburu-buru bangga 17-24 siap di sana Taufik Sam isi jalan mendapat cobrangan kita nantikan pergerakan dari sang Raffi cukup efektif kembali sangat baik mencobrangan jam masuk kali ini di zona satu tentunya satu angka demi satu angka bagi Lor Agung mencoba mengejar 18-24 rantai saw yang terbaik kembali mengancam kali ini Raffi masih mau tercover Fribel datanya kembali kali ini iya terbaik mengakhiri di set yang kedua 25-18 yang dibina